Mending tarlingan mainak ini cah mana sindi ini dipunten gih kange bapak-bapak sing tang ajeng tu ane sing beli katon gedik kaya sebelah kene. Aduh buru-buru Sherlock salah alamat sing jembatan belok kanan lo dia sawah-sawah pandu kita pusing mau dalane belenak gajer gudrut. Aduh anak bayi HP bisa mbebodo ya. Aduh iya, tapi alhamdulillah ketemu karo wong Kedung Waru ning acara apa kene? Apilah iya. Oi, mak, apa kene? Oh, diketengar kene arlah majelis taklim guru janah. Iya. Dipajang makene sing awitan minggu mau kene wis diposting. Oh, iya. Sampai kita geleng ya langsung wis dipajang-pajang. Nonggo di perapatan, tapi alhamdulillah banser wis kumpul kabeh masih kompak. Iyen lagi ninggange kini lagi dalang kini lagi nganggur, yang nganggur beli nganggur anu mana mangkat tanah beli. Iya, sing ning Binar Majaya lagi perek, sing Chandra Sari lagi perek, kita Susi Arjeti lagi pada kelaran. Aduh, kin padan jaluk waras, ya moga-moga pada waras sehat kabeh. Wong Kedung Waru pada sehat aja pada kenang penyakit Korea. Penyakit apa sih kena? Sing jaman sekin sing gampang. Penyakit apa sih kena makonoga? Iya ningan, corona. Oh ya moga-moga hawis pada hilang coronae, aja geger corona bair ya. Bakasan geger corona maning kone pada pelikin kerja pada pelikin yang mola kin ngomong-ngomong batur kita gak mau siji anak siji budek pisan kangelan batur siji budek pisan bocah mending hari mangkat ngegena-genai mah orang ilok ngegena-genai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulen gurih pulen bisa ngomong ya Allah ya Rabbi. Hei Haji kok dikit sirak nih manusia tadi tuh kayak beligo ya Allah. Jari kang Rizdamku borohnya kok mendok jawa diru kok si wong kene bukan kita mah semangka. Raine kok sih kenang keringet wani melingar. Tapi ya Allah. Nganti ngur sing mau. Sing mau ru kesalahan sih raru. Kesalahan. Sebenernya belok kiri belok kanan. Ya Allah ji sing mau udah gak ngenteni sirap kudu ngaji. Ngenteni. Ngulati sirah sinawit bulan puasa beli ketemu temu. Ji. Cue temen dulu. Aduh, sampai sakin wis lebaran. Iya. Kin kan durung lebaran. Iya, iya. Aduh. Oh, maji. Cerongok. Angger besi ramah tinggati.
mari apa-apa Gusti Ramah dicemes. Matane kedungsuk ning watu. Watu panggung ini lho. Aduh ya Allah. Mudut. Eh, ini mudut sing bapak panitia ini sing Kang Rizdam. Eh, Kang Jar ditane ngepeli wae sira. Iya, ora tetegan. Oh, ini lebaran dingin, lebaran hari raya Idul Fitri. Iya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pucetan. Minal aidin wal faizin duduk innalillahi wa inna ilaihi rajiun awong mati. Iya. Pucah hari raya Idul Fitri. Nah, mengucapkan minal walimin wa minal aidin wa minal baridin. Baridin rabbina. Anu baridin aidin minal aidin wal faizin. Nah, mohon maaf lahiran bocah. Lahiran ini lahir batin. Iya, lahiran ini batin. Iya. Surang Jesus. Apa lahir? Apa lahir batin? Iya, lahiran ini jembatan. Jembatan punya anak-anaknya juri. Lahir kelawan batin. Oh. Alhamdulillah kaji bo'uk. Ketemu ning gedung waru. Ning kene karo masyarakat. Masyarakat, masyarakat. Iya, karo masyarakat. Masyarakat. Cinye, tidak kok cuasione napsun. Masyarakat. Apa nih? Apa ni? Siraki ngomongnya salah masyarakat. Di lah ilah gondi ngomongnya siraki salam aku weru weru rengan salam ku ngotak siraku reyanti alhamdulillah ditarik-tarik kenal bapak Yai Wahyudin. Iya ya, patiru daripada nganggur ayo pada kita ngibur masyarakat Kedung Waru gabus kunan. Iya, acaranya apa Jack ini? Acaranya apa ya? Nah, beli kena ditok nang arep iku iya ncang apa yo acarane. Oh menang ning kono boten yen karo kin ganteng iki. Ayo ganteng iki kaya ingon-ingone. Mas ora ingon-ingon sayan dek. Mas ora kaya kenek bocoku ikan madelengan putih sirang-irang blegeder kaya bigo. Ya Allah. Oh, acarane BND dongeng dan dakwah. Iya ya. Mungkin ki ada Raden Celewe. Culeng. Bocah, Celeng makadun. Raden Culeng. Culeng. Mene. Raden Culeng. Turunan sing Cina. Bakajan Cina mah akeh leng. Oh. Bakal ning wong Cina ngomongnya ku beli leng apa? Bakal wong Cina singake cing cing? Iya contoh? Kaya cing wat mo cing wat mo kok apa? Kucing liwat mono cing wat mo cing wat mo kaya cing goal. Cing goal apa? Kucing dengan gosroal aduh jarang gak beli bu. Iya oh bocah kemanin cingak mini panas. Kok dingin gak kabaran ra ketemu karo sira ning kene gar pandongeng sedela. Dongeng apa? Masalah penyakit Kopek 19. Apa? Kopek 19 wayang pating grawi penyakit jaman sakien Covid 19. Kopek 19. Bocah ora dupai kaya-kaya marep makan. Covid 19. Nah, korongira, korongereang, korongesira dicampur diketik. Udah, corona. Nah, penyakit corona kibli hilang temen sikini. Apa sebabnya? Sesandiwara bluli, wayang bluli. Pokoknya mas seniman Saindra Mayu bluli. Apakah corona kuning Kedung Waru baik? Apakah seluruh Indonesia minat nih? Indonesia. Seluruh Indonesia minat. Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Oh, iyalah, ya. Terus ngelimangan barang. Ladeni tiru.
angel ngomong Indonesia. Iya. Indonesia baik takonon jampu, tapi guru-guru kopi 19 dibeli di Indonesia baik. Beli seluruh di Singapura. Singapura genang 19. Iya beli. Di Itali. Itali. Di Belanda. Belanda. Di Tarsiwan. Anu Tariwan. Taiwan. Iya di Tarsiman. Taiwan. Taiwan. Iya di Taiwan. Wan. Wan. Mengkel temen gue, ada nyebut gue beti, orang aduh yang mengkel sirah, mengkel sirahnya, pas luang kaji nyebut gue, hai Bloli ya, Bloli bagus, tak luang kaji lo alhadi, nyebut yang untuk si nyebut, iya. Bahkan lulus dari kaji iku, hatinya untuk lulus, lulus, ya iya masalah emang eman nyabrang nih, kita nyabrang baik dari dinar, aja pada tukaran karo masyarakat, iya. Ibarat mau tas musuhan antara kubu karo kubu pada musuhan pada berdepan sakit mawis dadi Singapur kabeh mung bene sira tas pencalonan kubu iki pada pada tepar kabeh wong pada kelaran kabeh sira tenang setan iki pati kelayak ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Faizin mohon maaf lain dan kaya 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 kenal lagi nih ya. Mendingin lamun bro. Bro. Madep meneh sih. Apa tarining tarling marabine tak selang reang. Aja buka rahasia. Acis pangestu. Lina. Sampean bakal dibokok bener kian watira minal aidin wal faizin watiro watiro turi waturi nene alhamdulillah eh salah iki sing salaman wah kian kianu tamas najis iis najis kune golongane batal anu mas najis ya ajis ah iya ah ajis ngebos maning masan dah dikin ke mengkenen gini wah iya ana wah haji bohong iya ana wah haji tiru alhamdulillah haji tiru iya sikin ke mengkenen garis besar emah sampean dalang bula dalang sampean dalang ang raden sulen dalang ang cardita ya baturnya kita oh iya beli dalang beli hah? Beli kok mah ala ustad oh pokat dalang jadi ngomong-ngomong kayak kenen gini wah priwe kang ustad cerdita ngundang kula kalian sampean-sampean sedanten maksud lan tujuan emah kanggo menghibur masyarakat Pedungwaru menghibur masyarakat Gabus Kulon lan sekitare yaiku wis pernah ndeleng ning HP-HP jaman sekian cocok YouTube iya ning YouTube kaje kang ajis ana wa haji bo'u, ana wa tiru, ana tang raden culeng bisa beli jelamun dipanggil men emang gedung waru bisa! Bisa! Pasti bisa lah! Bisa! Bisa! Sampai kok kaget ngolong hari pokok terang keranjingan eh kang ajis alhamdulillah tekong ini masyarakatnya kompak wong wadone ya Allah ayu ayu pupurannya medok-medok beli pating leret kaya siang benang keringet pating leret aduh ya Allah sing teka juga akan jempole panitia sing arang kang Ustadz Cardita dengan berbagai macam acara kian tinggal tahun dilaksanakan kian kian kang Cardita ku wong ora bisa apa-apa udah batur sing kawit lagi jeng satu gede iya Cardita ku go sing kambireng go lanang tawadon lanang uangku pada ngomong sing aneh iku Cardita setiap pelaksanaan biaya kan ora cukup siji loro iya sing mah siji loro ku ora cukup sejuta rong juta bener bisa antem meluru biaya kaya kenenku iya udah ustad
ngundang Kang Culeng, ngundang Tiru, ngundang Reang, ngundang Wakaji Bok, pirang bayarannya kum. Nah, bayarannya pirang-pirang ke masyarakatnya kum. Kompak-kompak. Bahkan yang uang bagian gedung waru blok gabus di kompak sih pengen mula. Kompak. Nah, wis iki nang kene. Sehubungan waktune mendesak. Kang Haji nek durung tampil. Kian srok dongenge Kang Culeng karo sampean sedang tempipun. Mangga. Ari Raden Culenge kundi? Hah? Raden Culenge kundi? Masyaallah durung ngono. Anu Raden Culeng. Eh, Raden Culeng iku ngguri. Ning tengah, ning tengah. Kang Raden Culeng tengah. Sampeyan ngarane sapa? Mertuane Tiru. Loh, merung nenek. Oh, kok terang Raden Culeng. Oh, beli krungu kuno. Sapa kuno sapa? Yang bungo, ya beli. Wah Tiru. Bapak Haji Boong. Iya. Karo Kang Ajis ninggange dina kiyen. Dina sing sangat berbahagia. Dina sing penuh kenangan ya Kang Ajis ya. Iya iya. Kayak kayane dina sing ora bisa dilupakan kayak gini. Iya. Jadi iya. Kenangan sepanjang masane rakyat. Kedung Waru Kang Ajis. Sembeke anak acara kayak kene Kedung Waru. Sembeke. Iya kan kucing ngundangnya para dalang. Iya. Da Kang Sarditane bature dalang. Iya. Kayak Kang Ustaz Sarditane bature dalang. Acarane apa kene acarane kayak gini? Aflah imtihan akhir sana sing kepira kono 19. Oh. NGTA. Apa kono NGTA aku watiru? Ngerti beli NGTA. Tak kau neng riak sih, ngerti beli, yang ngerti, ayo apa, ya MBTA, ngerti deh, goblok, iya sih ya, cocok mulai mulai dengan sekolah, MBTA aku apa sih aku, nembung, aduh, bis, aja dibahas ya, sekian, karena sehubungan waktu nemi sore, belat maning. Acarane Bapak Kiai Hasan Wahyudin. Hari acarane Bapak Haji Bo'uk Tarwatiru kula Kang Ajis mah acara hiburan. Iya, supaya jamak menong baik. Kira-kira ana senyume konon. Ko delat maning mah sungocok wetenge ya Bapak Kiai Hasan Wahyudin. Mung ninggang kabran temen kene Kang Ajis ya. Kula ki seneng bunga. Biasane nanjak anak gamelan anak sinden anak sinden mang linglong orang barang kian ketemu nak kawong kudungan orang rapi ya mau ketemuan alhamdulillah bagian lagunya itu pengantin baru lagunya apa kon lagunya duhai senangnya boleh ketemuan mau para bapak-bapak para ulama-ulama para alim sing ananing kedung waru alhamdulillah kulaku seneng diundang ya Kang Ajis ning acarane khataman iya khataman iya musola Nurul Jannah semoga santri-santrine sing masih bocah-bocah ora dadi dewasa sawise dewasa jadi santri-santri sing soleh lan soleha berbakti lawan wong tuane berguna kanggo nusa bangsa lan agamane. Oh, mulane gaden wong kampus wetan mah bocah cilik e pinter-pinter, sembayange rajin-rajin, ngajine pinter, sekolah e pinter, pasang kuclake pinter. Eh, golongane Risdam kon mangono. Kuclak. Oh. Aja digawa-gawa. Iya, digawa-gawa. Kula gertakon karo sampean. Gertakon apa, Jeh? Kula njaluk tulung karo sampean. Angkat watu. Inki desa Kedung Waru, blok Gabus Kulon. Gabus Kulon. Anak asal usulnya Blipe. Yang kok dikatakan. Nah, iya. Ada yang pengen beru. Asal usulnya desa Gabus Kulon. Jadi mau ku batiru. Sing Bapak Panitia, sing Bapak Ustad Carhartita, tulung Jemaah Culeng ning acara kian bedan sejarah, karena sing wis
mancanegara aja penuh spiral tapak pirak ya ki Kali Prawang lawan Kedung Waru. Jadi selang sementara kini kita cerita simpang siur. Kadang-kadang anak si mengkenen, dari jari kulane aku nukang ajis. Singarane dongengan ceritaku beda-beda. Sungkang Ustad, kuda di pokatan kula berdarakan sejarah asal usulnya Kali Prawang, asal usulnya desa Kedung Waru. Beda pakem, beda versi yang jaluk ampurane. Pokatan salah ucap orang karo keruhun sing ananing Kali Prawan. Hari Kali Prawan itu kan disiden. Kali Prawan. Iya. Ya aku mono ku Kali Prawan. Mana aduh. Jelawatan bae mani. Ki madudu Prawan, Ru. Raine dendalan pagi bulak balik. Karena singaran sejarahku niku karena lakaning YouTube, lakaning Google, catetane galangka. Oh, anane ning kitab. Kitab ketap serat. Oh, kitab serat pokoknya seret unik lambi. Serat. Di kitab serat iku lamunan kandak kitab serat ya. Suwe maning. Iya iya. Dawa maning. Dawa maning. Jadi lamunan dikandakaken kaya masa praga tetekang isa. Guru, dadikin mas singkat bae. Singkat. Ya, disingkat artinya dimet garis gedene bae. Nah, ya wis ki, Pak. Dadi bokatan sampean pengen wuru ceritane. Kih mengkenen. Pakamu yang mati. Kayak sandiwara bae. Iya. Mangga linggih. Ya wis ceritane. Kita sing dodo. Kula sing mirengaken. Ya Srok, kok pake kita ning ngadeg dikit ya, Pak ya. Nggih. Nek wong sawer sawer, Ji. Kayak organ karo sandiwara sampe tarling. Kayak tarlingan bocah. Mangga kula mirengaken. Iya. Kang Raden Sulen sing cerita asal usulnya Kali Prawan kalian desa Kedung Waru. Mekoten. Nggih, nggih. Mangga. Nggih, penyuwunane Bapak Ustaz Jardita selaku Bapak Ketua Panitia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mugi-mugi ning dina kiyen para santri uga bapak-bapak ingkang kula hormati angsal rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Moga-moga dia doakan sing segala mara bahayane penyakit sing menimpa rakyat Indonesia babil khususnya rakyat Kedung Waru lan sekitare. Moga-moga sehat, moga-moga sejahtera urip PKB rakyat Kedung Waru lan sekitare. Amin. Pertama ingkang kula hormati Bapak Kuwu lawan seperangkat desane uga tokoh agama, para alim, para ulama ingkang sampun hadir ning acarane Musholah Nurul Zanah uga rakyat Kedung Waru ingkang kula tresnani. Sederenge kula nyuwun ampura penyuwunan saking Bapak Ustadz Jardita nyuwun cerita dongenge iki asal usulnya Kali Prawan. Asal usul Kali Prawan kedadiane desa Kedung Waru. Iya iya. Bareng-bareng izin ya Watiru ya. Ya. Bareng-bareng izin Kang Ajis. Ya. Mugia selamat kabeh rakyat Kedung Waru ne. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jadi Kang Ajis ya, singarane Kedung Waru iki ora ado. Kalau Kali Prawan, kenang apa diarani Kali Prawan?
pripun ngono? Udah didawa ceritane. Apakah emet sing jamane Sang Kuryang? Apakah emet Syekh Benting? Jadi ana rong versi, ana sing cerita paling tua pisan, ana cerita sing sedeng. Iya. Jadi tapi lamun kedadian kali perawan iki ngemete kedadiane sing kiyen. Raden Tapak Jali. Sinten iki Raden Tapak Jali? Ari Raden Tapak Jali iku keturunane Kiai Mansur. Asale sing Trisi. Trisi Cikedung, Trisi Cikedung. Trisi Karangasem. Iya. Mulane gane-gane ana blok Karangasem maning. Iya, ana bener-bener tangga desa Kedungwaru kuno Karangasem. Terus ning Kedungwaru khusus lingkungan Karangasem ana sing arane Balong Tapak Jali. Ana Balong Tapak Jali. Balong Tapak Jali. Ana beli Pak, Bu. Ana desa Kedungwaru blok Balong. Blok Balong. Iya, ana. Nah, Balonge ku arane Balong Tapak Jali. Balong Tapak Jali. Dimet sing keturunane Kiai Mansur. Ari Kiai Mansur iku santrine Ki Karpu. Karpu. Ki Karpu sing endi kono Ki Karpu? Ki Karpu iku pengejawan tahane sing Mbahku Cakrabuana. Jadi pantes lamun Kedungwaru geneng santri, gene wong alim, ana madrasah, ana pondok pesantren kudune karena iki peninggalane Ki Karpu. Berarti usana titisan, usana peninggalan. Wis ana. Iki peninggale santrine Ki Karpu garis miring Cakrabuana. Dhewe santri arane Kiai Mansur. Dhewe maning Agran Taka. Jadi pantes lamun ning kene dene wong pinter dene santri kok. Bakal cipuk. Karena bengene bae gak wis ana santrine. Wis ana pondok pesantren. Wis ana tajud di sana musola. Iki gaweane Raden Tapak Jali, keturunane Kiai Mansur, santrine Ki Karpu alias Kuwu Cakrabuana. Hari pun ku bisa ana blok bolong ku. Balong. Bolong. Tekang bolong-bolong kaya toko wong. Malah mana tulisan blok Teluk Balong. Teluk Balong. Blok Balong. Kandas ngawi tawal nalikane iki Pangeran Ayaban. Ana maning Pangeran Ayaban. Pangeran Ayaban garis miring Syekh Benting garis miring iki Ki Geden Bungko. Bungko Cirebon kapetakan. Bungko Cirebon kapetakan. Wonge siji Ki Geden Bungko, Syekh Benting, terus iki Pangeran Ayaban. Ayaban. Ki Geden Bungko sedurunge diangkat dadi Syekh. Iki critane kedadiane Temyang. Bakal Syekh Benting kedadiane Sleman Tambi. Pangeran Ayaban iki wis dadi Syekh kongkon Syiar Islam ning daerah Kulonan. Jejuluk Pangeran Ayaban. Tapi lamun kandha Pangeran Ayaban dawa maning. Dari Pangeran Ayaban ku wong tukang ayap-ngayap kuwi lha menji-menji ora. Kayak ayam. Iya. Wis. Kendongenge asal usul kali perawan kedadiane desa Kedungwaru. Ceritakon bae lah. Jadi bengene kene Kang Ajis. Bengene sujare cita pepakene kula kene. Bokatan beda, pakem beda paham jaluk ampurane karo ahli sejarah sing ana ning Kedungwaru. Terus keruhun sing ana ning kali perawan bokatan lagi ngrokaken narane gawe. Bokatan kula salah yang jaluk ampurane karena anak putu pengen uruh sejatine kali perawan. Berawal kehilangan pusakane Syekh Benting sing diwarisi saking Cakrabuana Ki Karpu. Iki pusakane arane Cis Penetek Jagat. Oh, krungu. Apa cang ro? Pusakane cang apa yo? Kalian beli? Dah jadi bilang ablong op. Cis, cis, jagat. Ngeco siapa? Cis, ngeco siapa? Cis, penetek jagat. Jagat. Nalikane perang lawan Saling Singan, iki
ilang. Pusaka kuen. Pusaka kuen kukunu. Pusaka kuen ku ilang. Jadi ngongkon santri ini sengaran Kiai Mansur. Tolong gak jesur. Orang. Karena gampang kubur. Ya wajar murid karo santri orang. Sur jecak mulai tanah je. Pusaka kuen ku mau deh digawaning penting. Digawaning syekh penting. Digawaning syekh penting. Pusaka kuen. Oh ilang. Nalikane tuntutane wong Banten. Nuntut karo Kicun. Ya bu. Ari wong Banten kenapa nuntut karo wong Cirebon? Karena memang anak keturunan, anak garis keturunan. Iya, iya, iya. Barang sawerwe bakane sandiwara, bar cakrabuane rabine kepung siji. Iya, bener. Walang sumsang ku rabine mung siji, jare sandiwara. Iya, asli ini. Ari walang sumsang baku cakrabuane ku rabine ku loro. Siji Endang Gelis, lorone Dewi Ayu Kencana Wulung. Sampenan nganaki ora Muhammad Arif, Pangeran Jati, Pangeran Cirebon. Pangeran Caruban, Carubanku. Caruban telu berarti. Telu. Telu. Nah, Muhammad Arif, anak kakang Diana. Bagus Warida. Warida. Bagus Warida Diana. Bagus Sentayem, Bagus Idum, Bagus Apit. Bagus Sentayem dia anak Bagus Rangin. Bagus Idum dia anak Secayuda karo Wirayuda. Bagus Apit dia anak Bagus Narem sing arani Pejaten karo Bagus Rin. Oke ya. Oke. Jadi pantes yen wong Banten nuntut karo wong Cirebon sehingga terjadi peperangan. Oh, maksude lamun iya nuntut waris aja kayang kenen carane. Kaya dene watiru. Oh. Ning kedung warung anaki. Oh. Oh ning kananaki. Maksudnya aja gengger. Bukatan garapan ngirim ka. Ngir yang ngabagin sugiana gening tek pondok nakabe. Alhamdulillah. Syukur. Bagus-bagus ya wong tua. Ngen diwani. Bagus-bagus ya wali. Iki mondok akan keturunane. Anak loro kuria kulanang karo wadon. Iya. Tek pondok nakabe. Anu ning kempek Palimanan. Kecil tuh ya beli. Buntet. Ora anak lanang ria. Buntor. Ora. Aljetun, aljetun. Aljetun. Beli. Ari kuning tebuireng. Anak lanang ria mondok ning kapolsek. Ah. Anak wadon yang tek pondok akan ning ceton. Wuh. Mana pondok tangkonoku? Paksa. Aduh, beli kena kono ngomong mengkonon kudu. Pondok dicetol-cetol priye ni sih? Ana pokok dibakari mani. Beli kena kono batire. Cetol ku lebat di sih. Jambu, anterna yang mondok. Eh, wah, aduh. Aduh, aduh, cetol. Nah, wis gak aja. Wis aja. Mari aja ke mana-mana. Ari boleh dicetol. Beli kena di pondok akan ning kono. Isi weruan bae bocek ini. Jadi pantes Kang Ajis yen waktu semono ana tragedi peperangan antara wong Cirebon karo wong Banten. Iya, Cirebon karo Banten. Baka Dremayu Majalengka Sindang Kasih ya. Manjinge iki dudu rumpun-rumpun mono. Iya. Beda maning kok critane. Ya, jen. Iya. Akhire pusaka sing digunakake ning Syekh Benting kailang. Pusaka kuen gue pusaka cis cis penetek jagat penetek kekanan. Jagat tuh jadi ngongkon santri nih sekarang Kiai Mansur coba jesur lalarana bokatan bae je ora ketemu jora ning leban di jekuno bakuwu ya lingkungan ya lingkungan alas pesambi alas jati alas purwa ari gabus ki gaone alas purwa. Gabus wetan iki. Iya, beli gabus wetan, gabus kulon. Pegawane ki alas purwa. Alas purwa. Baka mana ya gadel kemlaka. Junten ku, lemaka. Ono junten ku ya. Iya, beda maning alasen. Setelah Pangeran Ayaban mulai di pusaka, beli ketemu-ketemu sehingga Kiai Mansur ngongkon putrane singarane Raden Tapak Jali. Raden Tapak Jali nguleti kula Kang Ajis anake Mansur Kiai Mansur Kiai Mansur sing trisi kakane iya, iya. Teka ngulun-ngulun parane mung ninggang lamun sandiwara kan
lamun jare basane para santri majin orang bakal jare wong awam iki kodam. Nah, sehingga Raden Tapak Jali nguleti pusaka singarane Cis Penetek Jagat ajamane wong mandiru wakaji bo'uk iya singarane jin gak deleng-deleng kanan iya palapilih palapilih ah ndi wong bener ndi wong salah ndi wong blangsak ninggange singaran jin mau kakanan koda mau nekani Raden Tapak Jali karena tujuan niatnya bener beban tupi tulung karo para santri deh mbah kurusang kan sehingga ditemuni ning jin mau pengejawatan jin mau ternyata pusaka Cis Penetek Jagat miliknya kurusang kan dia kayaknya mbah kurusang kan si kuwenku si Cis Penetek Jagat Penetek Jagat barang anu siapa-siapa sih memiliki pusaka Cis Penetek Jagat aja maning sifatnya manusia sifatnya sato silam silumanku pada demen kalau Cis oh, iya, iya. Bakal memiliki pusaka kuwenku pusaka kuwenku ya. Sehingga sawise terjadi pusaka Cis Penetek Jagat dimiliki ning Raden Tapak Jali iki penghuni kali ya hari pengen gitu durung perawan arane durung iya masih tergolong asinan karena laut sih menenek laut menenek ternyata ning kono ana penghuni yaiki jin sing arane Prabu Korocora ji ning kali kuwenku iya lem Prabu bentuknya lembu saya tidak dikandakakan ngendah oh iya ngandaknya bener gitu iya. Ya lembu korocora karocoro lembu korocora karacora 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 lembu iya, karacora dwi rabi arane lembu andini menengeku ningkali kuenku segedeku andini iya gini sampai mana kini sampai tengang Cilanang sampai tengang Cikawung duh iya, karena ningkana ini ada peninggalannya pemandian orok lahirnya sangkuriang kuningkono ningkala Cikawung iya iya kadang-kadang anak maning cerita yenan kelahirannya sangkuriang itu anaknya ning daerah Pasundan iya iya padahal maning Cikawung ning daerah Dermayu daerah Dermayu padahal jadi Dermayu itu sejuta sejarah asli nih cuman dipintir-pintirakan ditutupi artinya ning oknum-oknum siman manfaatakan sejarah mau tembus tekan kana akhirnya singarane Prabu Lembu Karacora karo Ratu Lembu Andini duwe anak wadon singarane Dewi Endang Sahiti Dewi Endang Sahiti Sahiti iya Sapitri itu tuh Sahiti Dewi Endang Sahiti iku demen Raden Tapak Jali karena ngeceki karena ngecekin pusaka Cis Penetek Jagat iya iya sawisnya demen ketangguhan iki para santri sing jati selikur karo agrian taka karo ayah pangeran ayaban lagi nguliti pusaka ningkono bocah lanang karo bocah wadon yaiku Raden Tapak Jali karo Dewi Endang Sahiti lagi memadukasi orang sawise lagi madukasi tekane pangeran ayaban karo para santri sing lagi nguliti pusaka ari pangeran ayaban mah bisa amar pusaka sing nyengkelang ning Raden Tapak Jali katanya kaya pusaka Cis Penetek Jagat sekono. Wah, aja-aja jek pusaka iki colong ning bocah kiyen. Prasangkane. Jadi dituduh kana Watiru. Maka jipuk bahwa pelaku pencurian sing nyolong adalah bocah lanang kuwen. Ditakoni saparane Raden Tapak Jali, kun pusaka sing endi? Ana sing upai dipercaya bringandel, jadi terjadi rebutan. Terjadi rebutan gulat ke perang ya. Gulat ribut antara pangeran ayaban karo Raden Tapak Jali ari siji karo siji makini pangeran ayaban kalah
Iya. Mumbenek nang santri-santri ini agen tak mau kekata. Santri-santri sing jadi selikur kekata. Akhirnya kan bela ayaban karena masakun ustadz ini. Kejar, diudak. Akhirnya kenang kane pirang-pirang jadi kalah Raden Tapak Jali. Melayu yakin ngebur. Kali kuat. Ngebur ning balong. Ning tikungan. Ning telukan. Ning telukan. Telukan. Iya. Wong sehubungan orang. Sehubungan akeh wiwitan waru. Iya. Alas waru. Hari kemelaka kan orang beda-beda karo waru. Hari kemelaka, kemelaka ku beda. Orang beda karo waru. Wiwitaneku ya. Wiwitane. Wiwitaneku beli beda. Iya. Orang beda. Arane kemelaka. 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 Orang beda karo waru. Jadi balong uwen tempat ngumpete Raden Tapak Jali karo Endang Saiti ngebure kuning kono brem. Akhirnya digeburi maning. Digeburi maning. Ambrem kabeh ning kono kabeh. Iya, digeburi maning para santri. Nanjak maning. Melayu terus sampai ngalih kulon. Waduh kengelan temen cek ini. Jare si Pangeran Ayaban. Ditapaki dikit mau kajeng geburu pertama kajeng. Oh ning kedungan kajeng kan. Sindi kubungi ning wiwitan waru kan. Jadi kelingan benjang mengkoreng yang jagat. Tragedi kini peristiwa kini jadi kenang-kenangan. Kanggo santri jati selikur. Kanggo ngudag Raden Tapak Jali. Sing wis nyolong pusaka jis penetek jagat. Lamun dadi blok, lamun dadi desa. Aranana desa Kedung Waru. Asal usulnya kayak konon Kedung Waru. Lali ngulon. Nyabrang kali. Iya. Ada kali kan ya, jembatan kayaknya ya, jembatan kali kan diudak maning rasa pegel maling, layu maning ya wis benjang mengko rame ning jagat emang anak putu oke, rame menusa blokin lamun dadi blok lamun dadi desa aranana desa kali kulo tangga desa ini tangga desa ala sejarah akhirnya gempur ning balong Raden Tapak Jali karo Endang Saiti gabur maning gabur maning ditonggoni nonggonane sampe pirang-pirang bulan akhirnya kikarpu sing nengah-nengahi iya kikarpu nengah kikarpu kini kici terjadi apa ribut-ribut mengkainin ki jare kikarpue iya jare kikarpue kejadiannya mengkonon jare Pangeran Ayabane siapa aja pelakune ikin Raden Tapak Jali nah ikin bocah wadun siapa hari bocah wadun macek ini mbu beli weru ternyata tekah papatie metu sing dasare kalikuen saparan patine pati garok besi pati garok besi pati garok besi iku pepatie Prabu Karacora Karacora Lembu Andini sawise diwurwi yen Endang Sahiti karo Raden Tapak Jali anane ning kono diguleti ning pati garok besi Kang Ajis wis metua wedi jira tanggung jawab jare pati garok besi nanjak Raden Tapak Jali sing balong pun kukuno nanjak maning kukuno nanjak maning priben masalahnya masalahnya cekula dituduh nyolong pusaka padahal pusaka kukuja duduk oleh nyolong ternyata anak semupai pengejawantan mau sing berupaneng kodam sing berupaneng jin nitipakan pusaka singarane jis penetek jagat amanae kokon nyampe akan ing Kiai Mansur. Kiai Mansur e kokon tekaning Mbah Guru Cakrabuana. Dadi ternyata bocah wadon kuniku anake Andini Lembu Andini karo Bro Karacora. 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 Jadi kin pangrayaban ruje critane mengkonon. Ya hari memang mengkonon maju. Jadi setengah disingkat ya Kang Jis ya. Iya, mangga. Ya wis
benjang mengko rame ing jagat blok yen iki cek ini balong yen iki moko diarani balong tapak jali. Balong tapak jali, nah bloke terserah Raden tapak jali blok apa ya wis diarani blok Karangasem karena asal sing Karangasem terisi Raden tapak jaline. Nah kenapa bisanya kali pun diarani kali perawan mau kakana singarane Endang Saiti kakana kepatiwasa demen Raden tapak jali bungare pangeran Ayaban lawan kikar bukan weruh yen bawa kuniku sipating jin jadi beli bisa lamunan tepung dari sewiji Endang Saiti karo Raden tapak jali. Oh arikun kuden kali perawaneku sakini jelak iduru nah kaliku mual dua laki menimbang saya kali perawan anak kali jaka konon orang gini dua laki karo pengawan bocah ya tuh jadi asale Endang Saiti kan sing kalikuan pengen rumah tangga karo sepanteng manusia berarti kan lawan kodrat dingini kersa beli bisa aja andini lamun iya rumah tangga karo Raden tapak jali gelem sira rumah tangga tapi kelawan syarat ya sirane kudu manjing Islam. Oh si Andini neta jadi Andini manjing Islam sakini ternyata mungkin karena berat melu ning keyakinan manusia ya wis najanan kita ora tepung tapi tulung parkan. Iya. Aja aduh cekan mas Raden tapak jali wis bagen jek kula nglindungi ning anak putune tang mas Raden tapak jali sing anane Kedung Baru sing anane Kali Kulon sing anane Karangasem. Bukatan perlu apa-apa nah ya kugandhe jek kula ogaji anak ning sedasare kali kiyen lu bakal nolok jalan kacau nolok jalan nolok mancing gak sering ada geser ya ada dari yang dewek kuno sih si bener gue cok geser adi dari yang kun jalan adi dari yang kan jenuru iwa iya kali perawan gue di jalan ser barang aduh bukan ketok geser apa kuno si ketok kan bakal ya beli maksudnya membukat kali perawan durung jelaki ya tekawin rea pengen bro rangus beli kiyeng kabin ya lo sedawan-dawan kali mah erang ya beli kiyeng kabin koro manusia apa sih ru enak koro kali bilok ngaluk belanja iya ingat bener sawise ya di ditakoni ya wis karena berat mungkin meluni keyakinan yang manusia ya wis Kang Mas Raden tapak jali sing penting majak kula bebarengan aja ada kalau sampean sampean aja balik nang Trisi iya. Oh ya wis bulane padukuan kun dere padukuan Karangasem Karangasem iya. Jadi pada we Karangasem Trisiana ya Karangasem Trisiana Karangasem kan Karangasem kene ya ana ya Karangasem Kedung Baru ya ana jadi ya wis bukatan wong tuane pulang mulai tiga jakana ki cirine ya pondok Karangasem oh cerita dawane mana mata kang biut lumpang iya ada biut lumpang ada kali cilalanan ado maning iya makin asal usia perawan dikit ya wis mas bukatan perlu apa-apa gugan kula ning sedasaran kali tapi tulung kalikin digunakan sebener-bener kanggo pesawahan tapi tulung aja dikotori padane sing durung DWC ya aja pada gemak pading kali kira-kira bersih iya. Terus bebuang aja pada berbaik ning kali supaya bersih aja macet iya. Jadi jaluk dibersihi kali kian begini jadi ya wis kang hari mengkonon mah gula rela najan orak tepung dari siji tapi ding batin bebarengan guna jan raga pak anggang aja pribadi karena kang Ajeng ini sandiwara bisa lah iya najan raga pak anggang tapi batin tetep barengan benjang mengkora menjagat ikang kenang-kenangan
kula beli bakal kawin lawan bangsane jin. Kula beli bakal kawin lawan bangsane manusia. Jare ambulan dinine aku. Jare lembu andinine. Saksinane sampeyan bagian dari perawan seumur urip. Jadi mulane kali kuwen di arani kali perawan. Oh, dan ya. Mas pun ku kali perawan anane ning sama kerombeng ku kegawa sejarah belum sama kerombeng. Dawa maning ya. Pokoknya bapak kaya ini berteduh. Iya ya, sampe nebelnya ya, bintok namanya. Ada mah sama kerombeng. Sama kerombeng sampe tekan bunga sampe tekan mana. Iya. Ya, ceritanya nyambung. Iya. Meskipun bisa bukakan kedung baru karo kali perawan bae lah. Kedung baru karo kali perawan. Jadi asal usulnya kali perawan yaiki lembu Endang Sahiti pengen duwe laki manusia tapi dibeli ning para alim karena beda keyakinan. Oli kawin asal jin mau kudu mancing Islam. Jadi kali perawan iki ya kali sejarah. Jadi catatane rakyat Kedung Waru karena lamun kene ya memang ana musola, ana tajuk, ana pesantren, ana macam-macam ya memang peninggalane Kiai Mansur karo Raden Tapak Jali. Oh. Jelas beli, Pak. Jelas beli, Bapak. Jelas. Kang Ajis? Jelas ya. Rupane, oh. Bung Semono kade bukatan Bapak Kiai Neor. Waktu nengete-nengete di Bapak Kiai ini. Hari aslinya makan gitu. Hari asli mah ya dawa maning, tekang isaga. Sejarah ya. Masa pragata. Cuman Semono Kang Ajis cerita asal usul Kedung Waru. Asal usulnya kali perawan. Sepisan maning, bokatan kula beda paham, beda pakem. Karena kula pakem anak, duwe yaitu sanggara geni lawan Purbawisesa. Jadi bokatan beda pamakeman. Sepisan maning kula nyuwun ampurane. Kula akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuga mudun. Ayo ga. Udun. Iya iya. Ayo. Mangga. Iya. Plus. Sesek ora. Iya, lah kata buane ya. Lho, wong sawer benaka. Si ga mas saweran wae. Iku kursi diunggah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mu'tarifin bi shidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dengan Allah hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepung, bini sepung, tokoh masyarakat, bapak guru beserta staf dan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus, panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dinten sampuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haflah akhirusana putra-putri kula dan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah disingkat menjadi MBTA pengema madrasah bae wis MI madrasah ibtida iya ini diganti MBTA wis macam-macam lah tapi ya sing jelas alhamdulillah kula lan panjenengan sami mau ya wis diceritakaken anak butuh kula lan panjenengan sami belajar inti apa belajar yang pesta imtihanan yang wong tuane sing lagi pada belajar alhamdulillah.
Lillah. Belajar apa aja kami ya? Mau belajar tentang sejarah ya desa ini dewe kan? Wis ketemu? Iya nyi Endang Saiti ku sapa? Aimbu. Hari Kiai Mansure sapa? Aimbu manina. Ningkene wong bengen sering dawuhaken afatul ilmi annisyan. Blaine wong luru ilmu ku klalen. Semakin akeh sampean luru ilmu, semakin akeh sampean klalen. Semakin akeh uang baca kitab, maka semakin akeh klalen. Baka uang orai lok waca kitab, orai lok luru ilmu, maka beli bakal. Dadi kan beraja klalen-klalen, dadi aja luru. Aikonon wa. Iya, karena blaine wong luru ilmu iku akeh beli. Beli kelingan, jadi baka wong baca kitab ake sing beli beli kelingan, baka orang ilok baca kitab ya laka sing beli kelingan, yang orang iling kabir gini. Nah makanya apa? Maka ana belai jakang ana belai ne wong luru ilmu apa? Belai ne wong luru ilmu iku sering lalen kaya dene ya kaya dene mau cerita kali pelawan Endam Saiti empu. Iya ada Karangasem kian maning ya embu dadi kandha sing awit awal ka embu kabe tiru-tiru balane. Iya ya tapi ya alhamdulillah ana gluang-gluange mah ya ya. Iyalah mendi dikandakaken ulang maning ka ketemu amin. Amin insya wis padu insyaallah pe dikit wasin gampang dan ngeling-elinge mah rada angel. Kenapa? Karena ningkene Allah Subhanahu wa taala dawuhaken bagena afatul ilmu annisyan. Tapi Gusti Allah dawuhaken Gusti Allah bakal ngangkat derajat manusia ki wong loro. Ya mangkene nek ditulis ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajat wong-wong sing duwe ilman lan Gusti Allah bakal ngangkat derajat wong duwe ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah pelajaran kang paling utama dan pelajaran kang paling pertama. Sadurunge diajarakan kesopanan, sadurunge diajarakan tentang sholat, pelajaran yang pertama adalah luru ilmu. Kenapa? Karena ilmu kian kang bakal ngangkat derajat kehidupane menusa. Tapi senajana sampian wis akeh ilmune, sampian wis akeh belajare, tetep kudu hati-hati. Kenapa? Karena wong akeh ilmune juga bisa jadi ilmune ki ora manfaat. Nah jana kita berpeti-peti jampine kelimpi limpi lamun ora gelem laksanakaken kang telu iki, maka ilmune beli bakal manfaat. Lam yantafi bi ilmihi illam yafal salasat asya. Beli bakal manfaat ilmune lamun durung bisa ngerjakakan kang telung perkara. Apa aja kang kang telung perkara mau? Siji, nah catat catat dicatat siji. Ibu nggak bawa pulpen bu? Ayo beli beli. Bapaknya pulpennya gitu gak bapak? Bawa bapak menangan pulpennya. Alhamdulillah. Kanda pulpen iki mugi. Iya, ibu beli ngapa pulpen? Ah, bapak bangga enggak bapak? Lawan ngandan ya. Cedak, Pak. Iya, apa? Kang dadekaken ilmune kula lan panjenengan sami ora manfaat. Ya inggih punika salah satu gal ini pun apa didawakan la tuhibbud dunya hubban jamma. Syaratnya supaya ilmu iku bermanfaat sampean aja seneng ning dunya. Biasa-biasa baik. Kenapa? Karena didawahkan dening Rasulullah benjang teng akhir zaman, idza azzamat ummati dinaron wa dirhaman wahidat haibatan min haibatil Islam. Nalikane umat isun jare Kanjeng Nabi wis mulai mudak-mudak dunya, ngagung-ngagungaken dunya, maka ning kono jare Kanjeng Nabi Islam bakal diangkat kehebatane. Wong Islam langka regane. Kenapa? Karena dibakena dibayari karo sewu rong ronge. Makane bahayane ilmu iku apa? Ketika ilmu nek kula lan panjenengan sami hanya sekedar fokus nggulati
dunya. Padahal nalikane kula lan panjenengan sami duwe ilmu, dudu kula kang ngudak dunya, tapi dunya kang ngudak kita. Dadi nek kita di ngudak-ngudak dunya ku karena ilmune ora ora duwe. Sok sing wis duwe ilmune, mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas, wis ora usah mendi-mendi dodok bae ning omah oliake duit, bahkan duit tekaki ditolaki. Masa jangan duit tekan ditolak? Iya, kenapa? Karena wis kebak jadwalnya. Jadi wong teka maning balik maning, wong teka maning balik maning, warung jadwalnya wis kebak. Wah, mudun peraturan COVID-19. Jadi ngaji, iya iloke ngaji, iloke beli anu nih, mau lah. Iya, banyak inawan ngaji begini nanti cekang. Ya sebenernya man yang kedokan bunder siga yampu. Ya alhamdulillah. Tapi sing jelas nalikane wong iku duwe ilmu kang sempurna, duwe iman kang kuat, maka beli bakal wong mau ngudak-ngudak dunya, bahkan dunya sing ngudak-ngudak wong duwe. Makane bahkan wong duwe ilmu masih ngudak-ngudak dunya baik. Ya wis kari titenana baik. Duh, kenapa? Karena kang arane kehidupan dunia sering dikandakakan yang ayat Al-Quran bahwasannya kehidupan dunia itu hanyalah sekedar perhiasan. Maksudnya aja kang, bakasin arane perhiasan ki gadangnya lawas tak beli, lawas tak beli. Di panggung semene bagus ya, kenapa panggung kini bagus? Karena dihias pirang dina kanggone pirang tahun peragat kini gak belesak maning lebakinnya kiwa. Iya kin mapating kerlo bagus, kenapa? Karena anak tendane, tendane dipai plafon, plafone dipai hiasan anak kuning anak ijo dihias bagus bagus katone suwe ora suwe obengi gelangka. Iya kang aran perhiasan sifatnya semen sementara, makanya zuyina linnas ya obus syahwati minan nisa wal banin, itu adalah semua perhiasan kang disebutake ning alam dunia, termasuk wanita-wanita di dalam kehidupan juga perhiasan. Maksudnya dekam, tidak ada wanita yang cantik yang langgeng cantiknya. Cuman sesaat ayu nek umur 20, 30, 40, oke masih ayu, sumita. Masih ayu beli. Ayu lepan di nek, wajah beli cakang di anjingan salon. Serok salon di manjinge. Ayo dirias umur sewidak tahun janjinan ing salon rambutnya di bonding ya, bulu matanya nggak bulu mata badai Sahrini ya, ya alisnya digawe alis samurai ya, rambutnya di bonding di bedak ini saja wong sejen wa dewek ngaca bin jebak gugurannya. Ya kenapa? Karena memang kecantikan itu adalah sebuah perhiasan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka semua yang namanya perhiasan itu sifatnya semen sementara. Makanya aja teman-teman ngudak sing sementara sementara mau dikandakakan wong tua kula lan panjenengan sami kandha dongeng ka anak beli kandang gati duit lah angka. Semuanya adalah berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata wong tua-tua kula lan panjenengan sami kamu wis ninggal, ternyata sampai hari ini masih bisa ngempani anak putu. Si mendi jekang ngempanane dari kali perawan masih ngalir banyu ini, berarti sampean bisa mangan sing kali perawan. Bukti ini anda sing jalane aja mau siapa tahu gleser-gleser. Iya. Nah, iya berarti perjuangan wong tua kula lan panjenengan sami membentuk jalan kehidupan untuk anak cucunya. Ora pernah kanda dunya, sing dikandakakan apa? Ridone Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nalikane kula lan panjenengan sami terjebak di dalam kehidupan, yang kita kejar bukan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita kejar bukan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena ngejar-ngejar dunia, di situ manusia akan mendapatkan kesengsaraan dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena wis ganti haluan. Apa mudake? Mudan dunia. Ya akhirnya madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, kan ake sing layak ya walayamut ya, urip beli mati mati beli layamutu wala yahya, sokolai orang bermutu karena kurang biaya.
jadi diarani layang mutu wala ya ya sekolah olah bermutu. Kenapa orang bermutu? Karena beli duit biaya. Kenapa? Karena sudah salah pergerakan. Yang dicari adalah kehidupan dunia, tapi bakas yang digulati keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin justru dunia kang udak-udak gulak lan panjenengan sami, tapi nalikane gulak lan panjenengan sami sing diudak dunia, maka kegetiran hidup akan engkau rasakan. Uang dadine oli pahit. Kenapa? Karena salah ngemet, salah mangan. Makanya kesering orang anda dirongokakan kah pahit temen kenyataan. Kok menurutkan ya? Ya, ya? Kenapa pahit kenyataan? Karena dia menaruh sebuah perasaan kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Demikian juga kulak lan panjenengan sami ketika meniatkan titik awal. Kulak lan panjenengan sami duwe ilmu, tapi dengan ilmunya hanya sekedar mencari kehidupan dunia belaka, maka ningkono ilmu beli bakal manfaat. Kenapa? Karena ilmune wis diadoli. Baka pengin ilmu kien wajanine semene, baka wiridan kien bayare semene, bahkan pengen oli kien bayare semene. Ya tapi kaya sampian kang dadi wong tuane juga harus sadar diri. Kenapa? Karena kewajiban mendidik anak-anak itu bukan kewajiban ustad, bukan kewajiban guru, bukan kewajiban kiai, tapi kaya kewajibane kulak lan panjenengan sami kang dadi wong tua. Awas saja salah inti. Ustad kiai sing ana ning madrasah sekedar ngrewangi. Sing duwe kewajiban siapa? Ini bari jelas kan tak ya. Karena ini ustad baik yang diubak-ubak wong tuan ini orang iya orang. Waktu wayang maghrib wong tuan kayak teman maghrib bubar macet oh kayak wong iya iya ha. Anak putu bakal kan ngaji dewek kan mendengak nonton TV. Andin jam itu andin jam sana mulai ya gantin mah. Iya ada ya. Nah iya, wow so apal banget kau wadunku. Wandine mancing rumah sakit ya weru nyidam pengen dadi gojek ya. Weru mancing penjara ya. Bareng mancing penjara nih bareng pisan karo Elsa. Ora ya, Elsa nih mancing. Ah iya dadi pada bae wong kene kaya. Ana ning kene sing kaya Elsa. Eh sekarang di sekolah waktu kita kan gak mau kah? Jika mengandinan dinyongan kah? Kita lagi mau tanda waya maghrib je. Waya maghrib kan kau ngadon anak mutu giling kau bemangkat meng tajuk sing tuane yang dengak bae. Wis karuan sing wadone yang ngomong enteni andin sing lanange. Eh kau bengi ma Inggris sing bae di masalah emak. Jam itu bisa nyai Inggris kaya. Ngomongnya memulai jam 10 karo jam 1 ke Finlandia, pengine Belgia karo Rusia. Nah sore ini beli tutup kan ke Finlandia karo Denmark ada sing jungkel suka nuka. Iya toli ini bakal wong paham kudu mendelik bae kok lho. Zaman wis modern. Ya ora bae, ya kena wae ketinggalan ngedampakan ngaji dikit ora kitane po. Kliwat ya tapi kan ana siaran ulang santai bae, bro. Ora sing jelas-jelas bak anak putu sore giring banget ding tajuk ya aja anak putune bae simpuane gede. Nah, di kurma tajuk di sini bocah lembut kabeh. Lah kasih ngadang-ngadang ilah kasih jaga wis karuan sing tok kamene golongan santri santri kawek wah pajakan jaya seteka dewek balik dewek didaftarna beli di jadwal beli wis karuan mekonon wong tuane kari ngancil bae kok miskin jaga tandur banyu durung mudun iya dibayar listrik mah kudu bayar ledeng mah kudu ustad wis beli gableng apa-apa jadi gelangat gelong apa diumumakan ke jeneng santri dia bahasa kita kudu nombok maning telung bulan ya
akhirnya mau marah nih santri-santri ini kejenangin maning tajubiak ke kamu stadit duitin tok jirah jadi anu jenang muswara bembok bapak nih rakin mepadu patungan seminggu 5,000 akhirnya para santri balik wawarang bok bapaknya mak jokong minta juga berjusukin mak patungan je mak seminggu 5,000 iki sing tuane boro-boro berak boro-boro alhamdulillah iku ceplok aja ngaji ning kono bayar baik ning kono mak ana ning kene sing kono nana aya nak teka wonge iki teka leban tirang dodok ke wong kaya kene menang ustaz kene aja wani ngomong kaya kene iki sendak kita, usah kena si ngomong dijobrak serok ukurannya ke kader kita membalik untuk sekian gara pendak arah beledak serok lah anaknya pengen cerdas-cerdas pengen pinter-pinter dijaluki seminggu 5,000 malah pengennya ngali tak ingat anaknya beli katam-katam kena ulang ngali baik tak juga tak juga ini karena bayar pindah ikro siji tekan kanan ikro siji maning pindah maning ngali maning ya hajar maning ikro siji sampai tekan kelas 6 SD ya manggere ikro siji ana maning ning kene ku desa apa sih ini lengkap temen nah iya un kader anake 5,000 cek ewa baka anake ning tajuk bayar seminggu 5,000 rokok akan itu baka seminggu 5,000 berarti sebulannya pira rompolo lah tiga wong kedung dawa bakal mangkat pasar ngawane sepede kedung waro iya yang ngetes gue bang rongok na beli tiga ya, ternyata begitu salah ngalok akan berarti rongok na tiga oh non kanggo ngetes tekan tiga nak handa kah iya sampean sing umah kene mangkat pasar tekang pasar ngawa sepede geletak sepede neneng pasar ke titik bayar beli tidak bayar ya kak orang ewu ya yang gawa sepede neneng pasar titik rong ewu bareng mangkat ke pasar tinggal dina gak dibakar sedina rong ewu sebulannya pira sewida oh jadi ternyata masih larang regane sepede bodol karuana anak seminggu 5,000 berarti sebulan 20 bareng sepede sing doyok sing ecelan bayar tak angger 2,000 bayar makan iya nonton sepede bayar 2,000 maka sebulan sewidak sampian wani nitipna sepede ning parkiran rega sewidak ewu sebulan hari anak ning tajuk 5,000 malah kongkon ngali halo kini nembe tak hitung karo sepeda ya kira durung tak hitung karo uyu di sampian maksudnya karo uyu dia kan sok sampian manjing terminal pengen nguyu manjing mengwe secur pira securan ya securan diwa rong ya bareng ning parkiran ning terminal ya rada suwe jagat ngercak krik ya sirah kini ora dela-dela mengwe secur maning rong ewu maning kanak nah barang securan 2,000 bakat cur-cur 4,000 bakat cur-cur aja sok ayar untuk tembayang kono wak sekalian digawa kopi nemono kayak tukang sotingku tukang shooting nyotinge ning hotel jagate AC doyan nudut doyan dadi saking pengen nudut pengen kopi nek ki meneng ning WC kopi ya kenapa karena bloli untuk ning jabane ku ngana nah iya jadi jangan ngung ternyata kulak lan panjenengan sami kanggon didik anak butuh kulak lan panjenengan sami kader seminggu ngetok akan 5,000 ya ora iya ora padahal sing aran didik anak ikut duduk kewajibannya ustad kini bari jelas perkaranya sing wajib nguruki siapa sing wajib didik siapa sing wajib didik sing wajib nguruki ya wong tuane ngajarakan ning anak
putu de apa kan diajarakan awalul wajibu alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqad. Awal-awal kan wajib diajarakan ning anak putu kongkon kenal karo Gusti. Makane jebra lahir diadani kuping tengene dikomati kuping kene aja digebrak-gebrak dikit. Mun mawaya lahir kuluan dukun bayi. Bagai tarong nampan, gebrak kan lor, kan kidul, kan wetan, kan ya bener waya gede ngalor, ngidul, ngalor, ngidul kah? Kamranu cekang kamerajan jebak yang kok diadani dikit ngakane baka waya lahiran wong wong lanange stan bening iringanku. Bari areng bari weru ngeden-ngeden era binira ku aja enak gawene bae. Iya. Lah iya makane tonggoni terus didongani sing bener. Ndongane wong kene paduan bae mun memetku ya serok juga ge serantal anakan kadal. Sur anakan uwong sing arep lahir kok. Sing arepan lahir anakan uwong dongane serantal anakan kadal, serantal anakan bedul. Kini mboki anak itu nih bedul kah? Nah iyo ya, ya kadang-kadang pendonga awal ya yang kaya konon begitu anaknya kegendor nih tembok gedur ndas watu ndas watu ini bener usah nih kini yang tajam nih madras yang putek ya apa diomongannya orang yoyo rembum lah gedok kalesan ndas watu bocah. Bener emak kegendor gua dongannya pun das kaji das kaji bari gedene diundang. Nah iya kaya mau kaji bo'uk kemangkat beli apa beli ketemu kaji bewa iya kabe ngomong desanya dewek diundang ewa kaji cik mengdeji ya wong mendaran iya bang dari kita sih ngapal sih ngawit lah ya iya masa iya kaji ya kaya kaji sotening panggung. Ari durung ilok mana ngoh sing arane kaji ku mangkate ku meng tanah suci ku meng tanah abang. Bak beli tanah abang tanah merdeka da berin beca bengene kurang. Nah iya tapi mungkin karena pendong ora pake wong ngundang kaji ngundang kaji ngundang kaji ya bisa jadi bakal mangkat. Ya kaya sampian ning kene, lamun diundang sampian ki kaji kabeh, insyaallah gadang mangkat. Cila kasih ngamin. Tarik telat wis. Nah iyo wong-wong pada pengen mangkat sengkin sing arepan mangkat dibeli sida. Sampian ning kene didongakaken muga-mugi ya padanya mau mangkat. Amin mblek kedok. Barang angkai gerius amin ini sedikit buat sing gampang dan mangkat berlarang. Amin mamura, amin prakat. Gak makanya kapan yang bu? Iya jekang primen jekang kira-kira kita bisa mangkat lunga haji, bisa mangkat ke tanah suci orang el bakal wis duwe ilmu. Diwaca surat al ikhlas, surat al fatihah, al fatihah ping telu, al ikhlas ping telu. Karo surat al ikhlas, surat al fatihah, karo surat karang telu. Insya Allah gelis mangga dadi surat Al-Fatihah ping telu, surat Ikhlas ping telu, surat Karang. Insya Allah gelis mangga. Surat Karang aja kang begitu jauh ngantri bae lho. Wong kene mau alhamdulillah. Lho kenapa? Karena gerakane emang anak putu kongkon pada belajar, kongkon pada sekolah. Sekolah alhamdulillah wong kene anak putune pada gelem madrasah pada gelem sekolah wis sekolah kabeh anake sekolah putune sekolah bibine sekolah kakange sekolah bapane sekolah BPKB ne tapi kabeh bakal wis ana ilmune maka insya Allah kula lan panjenengan sami bisa dicumponi kebutuhane maring Allah subhanahu
wa ta'ala. Maka sangonana anak putune kula lan panjenengan sami disangoni apa jekam? Disangoni iman karo disangoni ilmu. Loh, pri disangoni tuna jekam? Ya kan bisa ke contoh ning kene ku. Anak disangoni sawah, disangoni karang, disangoni deposito, yang untuk kabit. Iya. Tapi delengan ana wong sing ora disangoni apa-apa, tapi begitu gede karena imannya kuat, karena ilmunya kuat, hidupnya mapan dan bahagia. Maka nyangoni sawah, nyangoni karang, pragat. Apa disangokaken kan disangokaken beli bakal pragatku sangu iman sangu ilmu didik anak putu ngandelanang karo Gusti Allah kader sing bagi rezeki ku Gusti Allah dudu departemen keuangan dari departemen keuangan sing bagi mabuktine ake sing beli kebagian tapi bakal Gusti Allah sing kebagi pasti kabeh kebak gede cilike ya tergantung sampian posisine samendi yang Gusti Allah ku ngupaiku sesuai karo ukuran ukuran wong kene ya wis cukup 50.000 20.000 sedina alhamdulillah dalam dipai gede gamangsa kuata gak kuat jangan kuat-kuat apaane kader ngomongi dihajar dipai duit gede-gede darani beli bingung putek wah aja maning kunsing gede-gede yang bagian dana covid ana sing 300 ana sing 600 sok ditenana sing kebagian kalau sing beli kebagian sarwa kene pada sing tes oli bagian telung dinan drongop sing ora oli bagian yang kader ngal dinane mangsa sih sok tonton oli bagian 600.000 awet ora sedina geperagat demangkate mengalpa bintok nak abe kan kader bulan maning oli orang bulan maning arane dicabut ora beli metu buas ladas ya. Nah iya itu kenapa karena rizki itu sudah ada aturan dan takaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka kenalakan yang anakku tuh nangsin bagi rezekiku Gusti Allah maka aja melang beli kebagian rezeki sing rezeki ini bapak Gusti Allah bengeng bapak tua sing rezeki ini Gusti Allah buyut sing rezeki ini Gusti Allah benjang ini wakira tetap sing rezeki ini Gusti Allah kuen sing siji makanya bapak pengen oli rezeki parek kakaro Gusti Allah bapak aduk karo Gusti Allah ya Gusti Allah beli ngabsen ngabsen sampeyan ori lok dangal ori lok dongo iya nah iya duwe sedulur ori lok blados ning sedulure waya selamatan beli kekirim tapi bakal wong jelangut beng kono anak repotan anang kono anu anang kono senajan beli teka sampeyan kelaran kelingan rasingkem jementi anu jelar buntelaken dikit wong-wong sing pada ngobeng durung mangan berkat sini ngumah wis berkata kenapa sering dong bareng sampeyan subuh beli dongol luhur beli ya bener waya bagian keliwat maning keliwat ya padahal subhanallah ajaran Islam ngajara kening menusa sawi saya ngandel sawi saya percaya sawi saya yakin maring Allah subhanahu wa ta'ala apa jare Gusti Allah ki menusa cara bagi waktu wong Islam esok sedurunge srengenge metu wong Islam kudu pada gage tangi kenapa kongkon nglakoni salat subuh pragat salat subuh sok sining sawang sawah sing dagang dagang sing ngojek ngojek berarti pergerakan ekonomi umat Islam harus dimulai sebelum matahari itu terbit betapa hebatnya Islam namung wong Islam ente subuh itu rumani iya nah, iya yang mau mending subuh turu maning orang subuh-subuh aja kadang-kadang mangkat menggawe jam teluwis pada mangkat subuh masih ninggalan duhur ya wis abot wan ninggalakan pegawiannya masih tengah-tengah sawah iya asar durung balik tekang ya jokang iya sebenernya mbak wong niat bahwa dikapacul kegawa rigen kegawa buntelan kegawa kenang apa sarung beli kegawa yang saking orang niat iku barangnya mah gak oli tajak kang sholat insya Allah siapa sing gelulihi
saking dikane bae waya derepan mong sawah mangkat pegawa kabe telanjak pegawa kelaran pegawa kebotan pegawa iya kan mu kena beli digawa. Ah iya cia kang ya lah ya toli lah iya akhirnya subuhnya kliwat duhure wis diatur waktune ning Gusti Allah malah kala menusane ngatur dhewe. Akhirnya subuhe beli, duhure beli, asare magribe wis lempok letak les. Balik sing sawah inang pegel gage atus barber-barber awake adem mangan wareg bari letak leker. Iya, magribe liwat isane jam 3 wis mangkat. Subhanallah wak menggawe dedel kaya kitiran sugi beli ilok ya yang sing dadi rugi ya iya oh. Kenapa ya kan karena diangkat barokah sing Gusti duit sing kene manjing sing kene manjing sing kene manjing embuh pada menti diarani nyaur utang maune apa asale apa akhirnya gara-gara duitnya sekin kurang, kin kurang, bank syariah dimet, BRI dimet, bank dinan, hidupmu tidak akan pernah tenang, besamu yang sebegini luas akan menjadi sempit. Kenapa? Karena sugi. Ya enak ya kan wong sugi utang, sakti ya sakti wong sugi utang, pinter ngilang. Ya iya bakal wong zaman bengen subhanallah mau ning cerita mau kah ketekan tamu berak blados alhamdulillah wong tua kula lan panjenengan sami bakal ana wong sing kanak-kanak ketekan tamu kan berak sampai mantu ngadilakan mantune sing Jakarta kah hey, nah ini ada tamu ini wa kamu saking berak ge bareng wong sekian wah bakal wong gedok lawang dintip itu malah kadang-kadang beli kiyeng ning omah midange ning omahe tangga bakal duduk-duduk motor dengok sepatuan gawa tas waran laka ning kanak-kanak kita bawa kita makan daki ya bukan ning kene pada yang bu ana maning ning kene nih makanan itu iya lengkap pisan mesti wong kene nah wong bengen bakal ditekani tamu kuberak wah dikenalakan KBE anaknya kita wis gede wis duwe laki-lakine wong Jakarta mantuku Jakarta pun iya ya akhirnya mantune sana diambilin singkong di mana belakang jarak ya mertuane wong kene ga indah indah Indonesia anor ya mantune Jakarta wa iya akhirnya mantune balik sekarang aja pak ya kader tamu ni loro masa sekarang dibedol kape loro baik ya kan mantune wong Jakarta ora ya kan takon ambil singkongnya sekarang je pak ya aja sekarang loro cukup kader tamu nih beli ake akhirnya mantune bingung ya akhirnya kan takon itu bapak je bagaimana ngambilnya aja kapan ya kian ya sekarang oh sekarang katanya sekarang dua aja sih akhirnya ngemet ya kan ya makanya nah, maksudnya ya kan sering terjadi kesalahpahaman itu kenapa karena beli paham kami bukan salah paham beda paham hari mantune mengomong sekarang ku maksudnya ku sekian pahan jokote hari ini pikirannya bapak nih yang sekarang ku ambak kader tamu mu mana loro mangsa iya sekarang dipedoli kabe mun saking mertua emaning mantu kunungan ya jangan sekarang dua-dua maksudnya dua ya apa dua jam lagi dua hari lagi atau dua menit akhir kan takon rabine itu bapak aja bagaimana suruh ngambil singkong saya tanya sekarang gak boleh ya akhirnya duduk sekarang gue sekian kok kita sih ngomong sekian pak ya kok begitu rabi ini sih ngomong langsung ya sekarang ambil dua aja ya ya kayak wong Jakarta mau di pengen dua aja gue ngerti masa tamu ini beli ake beli apa
Makanya kadang-kadang dalam pemahaman sejarah itu juga bisa terjadi ada salah persepsi, salah pandangan termasuk dalam kehidupan ajaran agama Islam pandangannya berbeda. Kenapa? Karena pengertian dan pemaknaan bahasanya berbeda. Beda, maka jangan pernah takut dengan perbedaan. Ya, dadi nek ana wong tukaran sing diributaken apa? Sing diributaken dudu Islame, dudu Gusti Allah, tapi sing diributaken perkara dunyane. Bapak bisa jadi kun rebutan santri, rebutan pengikut, rebutan haibah, rebutan penghormatan, rebutan diunggul-unggulkan manusia. Tapi bakal urusan akhirat itu sebenarnya simpel. Di akhirat di dunia orang el. Lah baca kang. Endi perkara sing rebutan uang pada pengen berarti kuen urusan dunia. Tapi bakal uang pada beli kieng urusannya berarti kuen urusan akhirat. Contoh aja kan contoh. Ngingoni anak yatim rebutan dulu. Oh, berarti urusan akhirat. Tapi bakal kongkong dadi kubu. Wajar rebutan wah calon ana sing 5 ana sing 4 ana sing 3 untung gak diwatesi sekin mangkat 5 lamun beli diwatesi tekang 10 kayaknya iya pengen kabeh dadi kuwu yang enak sih kan dadi kuwu mah iya lamun tekang pengajian dodok yang ngarep kayak di kabang kuri ora ya nah iya jabur ya gedangnya gede-gede di kamar paling dibalang-balang nambah mau wah. Nah iya jadi bakal urusan itu bakal urusan itu menusaku pada rebutan tapi bakal urusannya akhirat uang ilah kasing pengen ora iya ora sok kon ngurusi yatim kon ngurusi fakir miskin bakal wayo korban siap dari panitia kabeh wayam bagi si ngangel hari nyembelen netel mah kita dewekan kesanggup tapi bakal wayam bagi ndas karo pupu ketemu hilang baik. Loh, kenapa? Ya karena itu kan kehidupan dunia bakasin rebutan berarti untungnya termasuk imami masjid rebutan makanya Sunan Kalijaga membeli salah titip ning anak foto apa sih dititip akan Sunan Kalijaga isun titip tajuk karo fakir miskin kenapa beli nitip akan masjid karena ake kasih bagian tulisannya baik ya bahkan masjid mah bakal tajuk duwe kas bating wayedang dan wubung gendatak mupuk maning ning anak. Ya, nah, ya fakir miskin ana sing ngurusi. Lah, yatim piatu kepokoh wah setahun sepisan. Kita ne ceplok bae ora sing aran yatim kudu butuh mangan kebeli setahun sepisan gal dina. Iya tapi sebenarnya sing duwe kewajiban siapa? Wong sugih ya dodo, terutama sedulur dewek dikit. Mamange, kakange, bibine pun ngedume ana sing nyantuni mamange bibine ya wis los temen. Pujareng kembene jakang bakal ngurusi yatim ngiloken dugalaken ya memang kudu dugalaken kenapa bari dites jerake gelem ngurusi yatim ki karena yatim eta karena nurut teh makane bakal yatim angel diuruset nyemengit makane ya makane masih mending titipaken aja katon ning yatim bari terus-terusan nyantuni yatim bakal katon yatim engge di duit sing itu toko kaken utak kapi jebot cak iya kanggo tuku senjata ning Mobile Legend kok. Wah iya barang senjatanya kan tuku ning Alfamart kan lah kasih harga 10 euro 20 euro paling murah 50 kawa nggak tuku senjata breme piro nggak tembakan jarak jauh ya piro apal temen anaknya kita nih bandar game wak ya tapi game gak sudah menghasilkan mana loh kenapa karena alhamdulillah 3 bulan yang lalu masuk ke dalam game Porda Indramayu. Jadi tugasnya apa? Tugasnya melatih anak-anak yang mempunyai bakat di dalam game. Anak ya kan anak. Iya, saya tidak temu. Lagi doyan yang nge-game. Asal bakal waya Madrid, HP kumpul lah di siji. Melesat siji, tidak saya kasih HP sama sekali. Konon di jepku. Mau HP patun gelet. Tapi yang ini mah, boro-boro ngewarai. Tika-tika ini dewek Madrid, dia masih keratak. Keratak. Iya? Ayo, harap ngomong beli wani dari nulis yang status gak kemono piknik maning piknik diajak bature jalan-jalan tuku kelami tuku gelang utang mau beli dipikiri ning status nulis ya gilo anak maning ning kene ngkono niku iya diwaraka lengkap ning kene
Nah iya, jadi supaya ilmunya manfaat apa aja kang? Ya supaya ilmunya kulak lan panjenengan sami manfaat aja nemen-nemen mudak dunia. Tanamkan ning anak putu kulak lan panjenengan sami kongkon ngandel maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaping pindone aja kang? Kaping pindone jare dawuh kalimat mau wala tu sahibu syaiton wala turafikum syaitan aja ilok baturan karo setan. Si jakang ya mang saya je kita bature karo rombongan lembu andana lembu dutu lembu andini siluman kuen wasing dimasuk setan adalah perilaku yang menjadikan dirimu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baka sampian nuruti setan berarti konene beli nuruti ning Gusti Allah. Jare Gusti Allah sembayang jare setane beli, jare Gusti Allah sedekah jare setane beli. Nalikane ilmune sampian kang kaya konon nuruti ning perintah setan tapi ado karo perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ning kono ilmu beli bakal manfaat. Karena sing arane setan ku terus ngincer kene. Ayo dienteni konon Pak. Ya kan begitu sampian midang ning arep rumah jakate sore bari wedangan ora ya seruput wedange kudu desulet bual ora setengah enam kah ya setengah enam lagi enak yang wedang wedange kari separo udude kari separo ta juga dan Allahu akbar ning tajuk azan sampiane lagi wedangan malaikat setan bebisik jare malaikate maghrib. Jari iblis ya? Tenang, kader ning kene mentes adzan beli gage sembayang pujian masih suwe ya kader ya, akhirnya bong lagi wedangan karo udut kitangi beli tangi beli kene nek pujian orang kene ya Rabbana ya Rabb ngalamna fa ilam taghfir wa tarhamna minal khair. Rakat pujian qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Malaikat jawil qomat setane jawil dia tenang ora mung tajuke ning umek bisa sembahyang ya masih senggak wis seruput maning dia. Barang sing jero kerabi ini metu bayang beli ini sejen urusan itu sejen bakal karokin begitu rabi ini iya kalau di sasa gak di sarung gak orang ya iya cek sarungnya bari melaku bari dangdan sarung kesual ya tekan kene wudu ragat banyu wudu yang tekannya kari ya kan akhirnya ning buri usolli fardhu maghrib bisa Allahu akbar. Setan mancing mengmata. Akhirnya wah karena begitu Allah wakbar atine mancing tapi matanya katon. Klambi tulisan jangan dengar kewacaan dia. Jening pocok begitu Allah wakbar pura dan kau sadia tinggu. Gebok maning meneng klambi ne ireng tulisannya biru PSJE tukang shooting dari sembayang itu. Ya mata ikaton pabdi dalam tulis wis pragat tulisan dur imam durung pragat mati kaki apa mandek beli mongsor nang sarung dalam begitu di dalam mongsor BHS tengok oh kaji bayungan larang BHS ya iya bareng tengok manang pojok sarung apa ngelop tempo diwacak wadi meruh tim sukses berarti gini kebagian lagi rayaan yang rata-rata buat dimer tim sukses akhirnya kecukatan peragat kabe akhirnya kan di lokeana saking pengen khusyuk sholat ya. Sampai begitu Allah wakbar merem nang kamber ajang waca apa begitu sampian wacanya merem setan masih ganggu
sing ndi sik kang ganggu ne? Sing kuping. Ndak kupinge sampean salat dikrungu ana imam waca Fatihah, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab. Kena ngapa muni amin? Karena krungu. Begitu ngrongokaken wacane imam kupinge krungu prakat Fatihah imame bismillahirrahmanirrahim. Sabih isma rob, begitu imam yang waca sabih is kupinge krungu ya suwe kimak. Mau negang kor yang mangkat cek. Bari nege imam yang lagi apa-apaan. Biasane entes Fatihah kulhu mung sabikis-sabikis. Iwas warung mangkat ora tek tutup maning. Pelanggan waya pada teka sabikis pisan imam. Karena krungu imam baca sabikis. Iku imam durung prakat waca sabikis yang tajuge pinggir dalan. Liwat ting 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 ada basone liwat. Kita mangkat mengtajuk kuning umah kalah kelawu. Niate mentes sembahyang maghrib tuku bareng basone liwat imam yang waca sabikis wayado ngudak. Wis bangsa beli lawan yang mangan pengik. Ya terus diganggu diganggu diganggu. Ning siapa iblis? Makanya apa? Makanya perlu ilmu. Syaratnya cekang, syaratnya wis dadi wong beneran dikit. Karena syariat ajaran agama Allah itu asumsinya untuk orang yang soleh. Ya. Kalau bukan orang soleh itu nggak kena kaitan syariat, malah kebalikan. Kebalikan iya. Contoh cekang, contoh orang komitmen selalu menepati janji, bener bener, bakal kanggo wong soleh, bakal tukang main. Justru sing gawe kecanduan tukang main ku karena bayare tepat janji, bakal rong nomor swidak ya swidak. Saya kat sote mbok bandar kene 10, Pak. Komit beli. Lamun bandare beli komit, kapok beli. Kapok. Berarti komitmene bandar ki bener ta salah? Bener. Bener ta salah? Bener. Bener. Berarti akeh wong main bakal bener. Bandar yang komitmen itu benar atau salah? Ya salah. Ketika bandarnya tidak komitmen, pasang sewu, rong nomor, ora uli, pasang maning beli suki kini. Gajah aja pasang kono, sekadar orang dibayar aja lah. Nah, sampian pada pasang, kenapa? Karena bandarnya komit. Makanya menyulai jadi apa? Ingkar janji itu wajib, wajib. Bakal wonge ora bener mah. Dikarundingan. Kau bengi nyolong yo, isbel-belan gini esok. Ning siapa? Kajikun duite ake. Begitu jam sanga, karena sampiane komitmen menepati janji, akhirnya dosa beli. Dosa. Tapi bakal beli komitmen. Beli sida nyolongnya. Oh ya iya. Jadi hukum syariat itu diterapkan untuk orang soleh. Yang tidak soleh kebalikannya malah lah open BO perjanjian ya kan begitu wis di DP ning kanane langka pesen maning beli sebang saya paham BO BO sing paham cengar cengir gini warung BO BO kedet gini paham wa makane iya tadi ya kan justru kesolehan kehidupan kulak lan panjenengan sami itu yang dibutuhkan. Bakal wong dasare bener, bener mangsa wurunga. Tapi bakal manusia dasare ora bener, ruwet mangsa wurunga. Oh, wong bener, geleng wong wadon. Seayu apapun yang dia bayangkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasrat ada-ada, wong waras. Tapi dibatasi, dudu endeke kita. Ya kan? Endeke kita ya cukup endeke kita sing ning. Minumah dibatasi karena apa dasare bener ya ayo rombongan kini sing gelong artis munggang panggung ondreng cekak wes we apa yang kamu bayangkan itu adalah kecantikan tapi bakal kiai sing duduk ngarep begitu anak kiai artis kang lagi goyang ngucapnya apa subhanallah kader nembe pupune artis sing didelengaken yang menusa gempar kabeh ya Allah kuayang wajahmu yang kamu tampilkan di sini apa beli pingsan kabeh wong ku bayangane mono. Wah. Beli kaya bayangane tukang shooting beli
Wakin gambar bening ke. Ya memang tukang syuting itu ditugas oleh tuan rumah manapun untuk mengambil gambar yang bening. Bening, maka sampean sing mlipati bening punten, Pak, sering diliwat. Bokat bilang angel sok cek ning syutingan di bae, Pak. Ki bakal sing ke syuting wong ayu mandek kamera keset. Kadang-kadang metangane nyalang mengarep. Dibari di zoom sur. Sat. Tapi serok bagian tuan rumah yang wonge doyok gebok. Padahal tuan rumah sing bayar mana? Iki digebok coba bayang. Wes ada dibuka. Nah, ya, tadi bayangkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu. Maka ketika uripe kula lan panjenengan sami sing dibayangaken iku Allah, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka urip ning ngendi bae aman, damai dan tentram. Wong wadon sewet, ya wis ente teman wong wadon sewet. Dikane beli sewet nih, yang ngapain? Malah kita meseneng bakar abine kita sewet. Loh, masa ada? Iya. Loh, kenapa? Karena ketika wong wadone kita sewet, duitnya kita irit. Masa ngajak bang pasar, sok. Bakal lagi nukarin mesok tukaran ayo teman-teman enggak sih ya iya begitu ada sewat ngumbang cocok-cocok ya itu umbar akan bayar seneng ya kan dari orang seneng orang apa cuma saya kagum saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala si kita sewat ya kagumin gusti lo ya artinya kasun gusti Allah kok bisaan gawe makhluk model mekonom kok si cangkeme bisa parang piring pencet-pencet ngomong deracet be lah kasih salah-salacan ngomongan lamun nilat lambe duduk gawiannya gusti Allah sering rimpet jerok wak ugrannya iku gusti Allah kok hebat kak gawe cangkem model mekonom iya dan itu adalah sebuah kelebihan untuk para wanita maka wong lanang tulung aja tiruan kaya konon itu. Kenapa? Karena dalam ilmu psikologi kehidupan manusia, perbedaan wong lanang karo wong wadon mending lebakun. Baka wong lanang, otak seorang laki-laki itu bisa menampung kosakata di dalam kepalanya itu maksimal 8.000. Wolunge wumu. Baka wong wadon ning ngendase 20.000 muncrak kadang-kadang. Iya. Makane wong lanang rata-rata bliki yang ngomong. Makane bakal ana wong lanang sing ngomong bae kesebute cangkem. Nah, aku dewek suwe-suwe ning Mas Ora. Iya, lamun kita sing ngomong tersinggung kono nek kita ngomong dewek dikane kita terga. Ya, perbandingane cek Kang. Kalau laki-laki ditanya satu akan jawab satu. Bahkan ditakoni sepisan jawabnya sepisan. Wong wadon beli bisa. Oh dengar terus loh, takon balik singgahnya ki, singgah di pengajian, acara nih dongeng dikit, terus dongeng pengajian, satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban. Bakat takon nening wong lanang, tapi bakat takon nening wong wadon beli, gitu takon duit kamu masih apa? Bagian bocah beli sekolah, tuku kuota, mesoko, beras, terus lawan, listrik kemuni, singgah esok tatip, beli takon. Sing ditakokaken ki duit masih tak lamun masih jawaban masih lamun tok jawaban ki madu jawaban iya ya wong lanang papagan sing endi sing sawah klektor durung tukang klektore durung teka satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban serak wong wadon kasih ngendi wen sing pasar hancur kabeh silang pasare kesekian mah cepliki larang bawange larang besek 10.000 cus sira sekin mah bareng tekan kana ketemu karo kang ustad gitane beli kuduan kuisin sira wani nusuk-nusuk waduh wis jadi kosakata yang dimiliki oleh seorang perempuan itu jauh lebih banyak ketimbang laki-laki maka tingkat konsentrasinya itu jauh berbeda. Baka wong lanang wis menggawe mung bisa ngadepi pegawian siji. Lamun lagi ngedit, tak begitu panteng layar 10 menit pendengarannya berkurang, matanya berkurang, hanya tatapan langsung ke
layar konsentrasi penuh, maka sampean begitu ngeleng wong lanang lagi ngedit, lagi menggawe aja bae undang-undang, mangsa nyeli muka. Duduk beli kerungu, duduk budek, memang pendengarannya menurun. Beli kaya wong wadon, wong wadon ki pegawian sapirang-pirang kecebak kabeh. Iya, mong-mong anak dimban bari gegoreng, orang ngirisi bumbu ngulek sambil ragat kabut. Nah iya, bukan dengan ngelesok iya kan, artis arepan ditanggap, sing omah durung sempat dangdan, numpak mobil jelek, bisa bedakan pasang bulu mata, ini mobil dus dalane kejelak-kejelak beli kesasaran kok. Iya, mampu mengerjakan dalam satu tempo secara bersama samaan wong lanang beli mampu. Beli mampu, tapi bakal wong wadon mempunyai kemampuan seperti itu. Makanya sampean sing dadi wong lanang punten, punten konon njang rada ngalahak. Ya kenapa sih cekan? Karena sejahat-jahatane wadon kene, setembuar-tembuar ewong kene, sengumbangi so apa ning lakit yang segama masih diateng kan? Tukaran-tukaran segama teng wedang disedia ya sing mekonan sing batin ya batin anak anu nih mawa kita keberu anu nih mah dah iya bahkan wong lanang kakoli duit ya kosi kemujun ya kang alhamdulillah kang alhamdulillah lanang alhamdulillah kakoli duit dapat duit mau bating boro-boro alhamdulillah. Wedang baik. Kok bakal laki ini teka uli duit mau bawa gawe wedangnya gue sopan kok. Gelasnya karena tutupi. Gak wane gue penampan ngiring anak anu duit mangga kang wedangnya udah tegawisan oleh duit berarti. Bakal teka laka duit mau bating ngomong lanang boro-boro ditawani njaluk wedang sang ngomong wadon gawe na wedang wah gelas ki boro-boro ana tutup dikiwir iki gelas iki gak kaya sing lanang ya seorang latin cawel be anu kopi karo gelas yang dipojok termoseng ngono cur be dewe kaya beli biasa nih ana maning si mokon nang kemana diwara lengkap payah kan gini mau si makanan alatin si makinen malah kadang-kadang gelem nyuguhi laki kubari pesengat besengut turakan lo ya kawai kopi ning guri ke lutuk-lutuk kukunya anteng kok ngudak jerong hati jor temen harap anteng apa padu aja karo uya ber yang mabulan ya itu sing paling wedi wong wadon sewot kubulan yang diganti rinso tapi ya langka sejahat-jahat tadi wong masih tetep kopi nengang kok. Ya siapa tahu bakal nyuguhkan boro-boro mangga kang pun mau geletak kewok coba bayangin kok nyuguhi laki kok si dikewok-kewok yang nyuguhi setan bayangnya permisi nih tiga iya ora nyuguhi ningkali rawan assalamualaikum mangga buyut katuran sedayani iya iki ning laki nih dewet boro-boro mangga kang begitu geletak kewok coba jakane begitu wong lanang dikonokaken gune wedang ana ning omah bae ta. Ana kepirang-pirang we. Wedang. Iya. Akhire wedange ngamprak. Mengituk ya wedangan mana ya wedangan. Ya akhire begitu insaf gelem ibadah alhamdulillah. Wong wadone berak wong lanang kita mau nek arepe dhewe. Ya tapi wis gelem ngibadah maring Gusti. Allah gelem sholat Ramadan tutup puasane alhamdulillah waya balik terawih keringet gede cilik alhamdulillah wong lanang kita sekian mah gelem ibadah maring Gusti tapi begitu dititen ninggal dinaki waya sembahyang sholat waya anak wong ajak main ya main mani iya sembahyangnya jalan mainnya ya jalan waya ada jauh adu jago ya wis pokoknya mah purpuran lah konon orang ya wis paham kabeh ya jagone jalan nginunge ya jalan wong wadon arep ngumbang ya salah lamun ngumbangi ki mari mani sembayange ya nah, ya dadi cekang beri ben iso aja kake ngumbang misalkan gebari giriengan balik sing tajib dikane nembang percuma
saben dina mengtajuk sarungan nyandangan kone yen masih senam ning banyumutu ngaboti rangga ning toan punten gini anak-anak sumbang erang kato kanone memenbang Ya kadang-kadang ngomong lanang tuh akhirnya nyadar iya ya nyadar ya wis kita wis tua harapan apa maning sih ya kan harapan hebat harapan keculuk harapan sugi harapan mau lagi mau sekian ya wis harapan apa uripe kula lan panjenengan sami dulu aku adalah preman yang paling ditakuti oleh seluruh desa kene tatone boe ning kene gambar ulah naga lagi nom ulah naga begitu tua ecot dadi cacing. Nah iya dadane tato gambar macan wong mriyang delenge ya lagi nom awak empok pede tua kering dadi kucing. Makanya semakin tua kehidupan itu jangan pernah mengikuti ajakan iblis wis arep hebat ngepengen ya kan makanya ini ngerepan dielingakan Kang wis aja pengen keceluk delangan ajan dengak belajara krumo wis ajan dengak bae wayahe nyungsep deluk-deluk ndarane makono nyungsep ndeluka sujud ngarsane Allah Subhanahu wis yo kader umur ya kita ki wis arepan kapan manding wa. Bang wis mulai 40-50 subhanallah kader kelas wong kan A B C D. Mung papat kelas. Kelas A berarti masih cilik masih enom. Kenapa jadi arani kelas A? Karena matane masih awas, kupinge masih awas. Ya, raine masih ayu, awake masih atos, barane masih ya orang ngerem-ngerem macan maning. Wis pokoke A, enom sakane enggak. Nah, iya begitu selesai kelas A berarti anda sudah masuk ke kelas B mata mulai rada bureng kuping ya rada udah endase gampang bengel gigire bengkok boyok nguyue beser berarti kinkimis mancing golongan kelas B tua maning berarti mancing golongan kelas C mangane wis mulai camat cimi melakuni ya canggang tinggi nguyue gak cerat-cerat betul berarti kin wis golongan kelas C ki bakal wis ning kelas C wis aja pengen keceluk delengan utange wis numpuk ya gage tobat belajar ditembangaken teman-teman beli paham dikaki jadi kudu diterang-terangaken pak ya namanya iya wak kan usah dikuja judul ceramah ketembangan indah orang sungguh mah supaya apa banyak kita mengambil pelajaran-pelajaran dari nyanyian yang dikeluarkan di tanah Indramayu ya tapi itu kan membuka ya mabok kerang kono ini weruh jawang geneng kerang-kerang tuang nunuk nanti wong ya enggak bari pemdane weruh ambil tindakan ketika ada tempat-tempat seperti hajat diem-diem baik mau diubrak-ubrak wain malam tau ditangkap telung jam kukut sandiwara durung rabu-labu acan di sabto ya tukang soting singkir wis beber wis apor ya harap menjaluk bayaran durung menggawir ya iya makane ya harus kita kasih tahu. Ya kan untuk apa sebagai pengingat di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami ini loh kehidupan manusia dalam kehidupan dunia itu berjalan sangat singkat makanya Rasul selalu menyatakan bahwasanya kehidupan dunia itu ka'abiris sabil kayak dene wong nyebrang kayak wong memangkatan terus istirahat ning sore wiwitan anggon ngilangaken keringat ngilangaken pegel terus mangkat mana sadela makanya golongan jin setan merkayangan delengna sampean moyo digeguyu wa. Karena anak jin begitu lahir jebral diayun geong sampean lahir jebral
ayunan balik maning sampian wis mati. Makanya jin tua-tua. Tua-tua. Jadi paham nih sampian-sampian. Makanya aja guyonan. Iya, bakal beli ngandel lah sekalian. Bakal ngandel, ya aja tanggung-tanggung. Kin ma'ilo, kiki setengah ngandel, setengah keblayen lebah kinti. Bakal wis beli ngandel, pusa bae wis. Bakal ngandel, ya sing temenan ngandel. Ya kun ma'ilo ngandel, ilok beli. Bakal dikandel ning wong, ya apa setan. Sing hebat kekuatannya Gusti Allah. Emang setan kekuatannya dia, ya? Ya sama juga, malah setan mau li SK, ngoda menusa. Anak sime, duwe sim setan mau. Jadi setan goda menusa ku legal wa. Iya kan wis njaluk Gusti Allah, anak kutu Adam kon nene mang surga, yang ku dikit tiang batu ne sapa. Ini jare setane ki. Dadi apa pengene? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Nantikan saya matinya engko ning akhire. Ila yaumi yub'atsun, di saat manusia itu dibangkitkan. Makanya dalam kehidupan setan sering kan ada istilah yang namanya wenang lara beli bakal mati golongan kuen. Maka cerita-cerita mau wong sing diceritakan masih ana ya masih gak bakal pengen ketemu ya belajar aja ngancil-ngancil lebay belajar beli apa beli bisa jekang ketemu korjin ya mengapa tidak dia makhluk saya makhluk maka urusan jin ngomongkan tingkat pangkat kopral wak. Menusa ku jenderal asline mung karepe dhewek jenderal. Dah iya akhire ya kadang-kadang setane ki kalah nang menusa. Akhire ake setan nganggur kok terus diganti menusa jare aku. Setane pating jelemuk bae wak nang menusane meluan sik kader. Setane dawawi-awi dikane wis mlayu. Begitu kenang maksiat kita ke di godang setan nyerem setan enak temen si rasing enak kita sing salah ya. Makanya yang tugas setan mengganggu kita makanya apa? Makanya dibentengi karo ilmu kenapa dijadikan inna syaitona lil insani adawam mungkin karena setan memusuhi sampean aja dibaturi ya. Jadi ilmumu tidak akan bermanfaat kalau kamu berteman dengan setan. Ya, terus apa maning je Kang? Wala tu'di ibadallah. Yang ketiga, jangan pernah kamu menyakiti hamba Allah. Jangan kamu pernah menyakiti hati orang lain. Karena itu yang menjadikan ilmumu tidak bermanfaat. Ngaji ning ngumbangi wong, ngaji ning ngapir-ngapiraken wong, beli manfaat ilmumu. Makanya kadang-kadang gula milih ngaji ake guyone. Kenapa? Karena ya minimal guyonan beli gawe laratin uang. Bagin iya gemuyu dewe kemakas kok. Ya kayak mau kak kita kena uang waten kak. Si nganteng gemuyu ya kuen uangnya sebenernya. Jadi orangnya lor apa kak? Ngiteni uang kok. Ketika apa sih diomong akan terus ger gemuyu berarti ngerasa. Ya iya ya bisa janggelangan. Tapi larati beli. Beli ya kenapa? Karena cara nyampaikannya. Jadi masih enak guyon bari nembang. Iya ya je tembangan gunku. Ya dalil ya ke kabe wa dalil. Maka syarat supaya ilmu itu bermanfaat, jangan pernah menyakiti hati orang lain, baik dari lisanmu ataupun tindakanmu. Ya, makanya aja gampang nyalakan kun mana unggu watu bi karam, kapir sesat, masa watu bi sesat. Anu nih iya zaman ini sekian zaman ya Kanjeng Nabi, sahabat Khalid bin Walid itu sempat dicap sebagai orang musyrik. Kenapa? Karena Khalid bin Walid bengen pada waktu zaman Kanjeng Nabi nyukur rambutnya, para sahabat itu pada rebutan. Salah sawijine sing oli cukuran rambutnya Kanjeng Nabi, iku arane Khalid bin Walid. Dadi rambutnya Kanjeng Nabi ki ditaro ning peci. Akhirnya waya mangkat perang ning tengah-tengah medan perang peci nenepluk. Begitu peci nenepluk dalam kondisi perang di Khalid bin Walid panglima beli ngurusi musuh ngulati peci menti peci jare bature masa iya kamu seorang panglima hebat ilmune hebat masih ngulati peci nyari peci makanan ngutuku maning ngurah. Bukan itu masalahnya dari Khalid bin Walid. Ya usah kene gelo kemakonong. Peci ini digeletakakan barang wadone kuna belas orang anang.
ngeleng kubluknya kublesak banget bisa nukah terus gajah kublukin mah diurup akan baining bodolan tak tokoh kakan kubluk wah ya lakinya balik kubluk kundi kubluk ekang kubluk kaderis bodol kundi gelatin iking wapa tak urup akan karo brondong lakinya kin blomo ari kholid bin walid mawa sasa sote karena ning peci ini kiana rambutnya kanjeng nabi ini sebagai kenang-kenangan dari usat kene dadi nek sasa nyelapaken duit yang kono bareng diuruk nang brondong sing dibeli sasa ora anyaran kang tuli kukung kana larang kin ki atlas satu sekot kin ki sing bagus e kita tuku juga kadur kublok kaya kanan-kanan bae duru bahkan sing lanange ari ngomong ya salah priang beli ngomong ya nerongatus nih kononek kader kublokin regane satu seket duit sing hilang dadi Khalid bin Walid masasa sote nang rambutnya kanjeng iya jadi kita kan tuduh nang duit nyelap ngono maunek nah iya asalkan aku kublok beli ucul-ucul hebat duduk saking hebat bakal ditunda aku katon daya ngerabinya aku titen banget sur bahan yang salah neng laka berarti kublok cekun berarti wong tani mau beli dan wong tani malah sih nemen lo ke bahwa wong tani naura ini beli beli celana pendek kantongin jero wis serok titian anan tuh ya rabine baru dia paham rabine tuh sakane bakang gua celana kun kena wani di basuh takam beli masih bebek ngarane menusa ala beli kelimane waya dina jumah mangkat sawah tukang sawah di masjid sholawatan lap ada cuma saya beli balik di sawah langsung adus barber barber ya kan celana kan kelorot geleta nimbak ya sambiannya cebanduk banggan lambian sarungan cek motor tar meng masjid celana hari ya bareng rabine ya ya umum wah wong wadon bakal bebasuk ke kerajang dikit suara sapa-sapa ya iya buka tape kecemplung ya waya makanya ganti gerayang bareng waya lebak kantong jeruk pipa grenjel patang lembar abang gambare wong kuplukan sing wadonku terus cengir jira rejeki rejeki jare wong sing lanang ewa begitu tekan masjid daw mecak emper ya Allah blai blai apa? 400 makanya manjing masjid biasanya teka kita tahiyatul masjid tahiyatul wudhu beli pun begitu manjing langsung dodok bojok bari tengah ketemu dulu sana wong ngomong apa beka salah serok ukurannya bisa aja maning sini ngiringan khotib lagi khotbah kah? Khotibnya lagi khotbah hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia ilah tuh bahagia sote sirah yang 400 hilang itu kurangnya iya ya makanya sing jujur aja selap selip selap selip gitu deh ya ya kono ini suara khusus segala-galanya wak mana khotib khotbah yang ada di longokakan mana-mana sampai tekan sholat Jum'ah niatnya mah bener usuli fardu Jum'ah wakatan Allahu Akbar boro-boro donga ititah ya Allah moga-moga aja ketemu makanya duit mungungnya rawatan gue ya akhirnya ngeriyeng berangkat sholat begitu assalamualaikum assalamualaikum biasanya melu wiritan beli assalamualaikum assalamualaikum gue agak seribat cek motor biasanya ki bakat tengah ngumah assalamualaikum biasanya mah barang pun begitu tengah ngumah kasru botor ki pepean no iku sing diteleng pepean mah standar motor langsung dudak mengpepean waya digerayang pak pos angatus takon beli orang ya ya yang begitu tak aku ya kaya mau ka wong wadun bahkan tersoli duit matang wis dadi wetang aku salaman bikin si kong entah cumaan ku jara kiai ku baka wong salaman ngambung tangannya laki ku ayah ngambung ajar aswad ya apa maning laki ini reng aswad temenan surah ya salaman wedange disubuhaken sing lanange takon beli ya
iku ari celetoke e. Apa aja kang? Siraku nemu duit. Di wong wadon ditakoni nemu duit, jawabe beli bener beli. Bener ana. Loh, kenapa men? Sing aran nemu kuninggalan. Barang kuning kantong. Kantongnya siapa? Laki ini siapa? Berarti ini siapa? Menang, wis. Menang sampean urusan tekang di bego. Wong lanang petang atus saut gitu kurang salah. Makane wah. Aku saja dipikiri, karya enggak kari. Mangsen toka kabe ukurannya enggak. Sing penting tetap saya karo Gusti Allah. Ya kan rezeki bingara sasa. Bayang-bayang kayak biasa. Takiatul masjid, takiatul wudu, salaman-salaman, khotbah dirongokaken salat sing khusu. Wae balik tenang bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usuk gue wedang berarti bisa ketemu gitu. Canak lu sate. Napa aja kabe kabe. Napa maus esok ka pandu teka ka. Titip tuku memori 200. Sing 200 sing mecel gros. 200 sing masar yang kudu nombo. Selamat gua separo ki ukurane. Makane apa wala tu di ibadah. Ibadah Allah, jangan kamu bikin sakit hati orang lain. Itu yang menyebabkan ilmumu tidak bermanfaat karena terlalu banyak membuat sakit hati orang lain. Makanya dakwah sing kalem wah. Aja mbok piki-piki, wah kok sapi yo wong pitu, wah wong yo ora sawah, ya beli sida korbane sebab. Makanya kiai bengen mah duwe cara wah. Mana soal korban sapi? Ya kiai, biar usat kan kudu beloli. Ah sebabnya beloli, karena kula kusak keluarga kujak kiai pengen korban sapi. Keluarganya anak pira, anak wolu, angsal boten. Sang jenggelang keluarganya kiai pengen mah. Marah keluarganya, mungkin pun anaknya gula sebut be, kinsing cilike, yang adine. Terus ari kinsing cilik lah, kinsing bungsu nih jek kiai nembe umur setahun. Hai jare kiai ini ya sing aran korban kuje tunggangan bareng sing dadi tunggangan sapi. Dadi ya ari sing gede-gede mau bokat bisa munggah iki kita masih pikiran sing cilik. Kon ene munggah e. Priben dadi kamber bisa munggah kabeh wis kanggo pancatane payen apa aja kiai pancatane wedhus siji. Dadi sapine siji wedhuse siji sah beli dadine. Sah. Cerdas-cerdas punuhan wongkong ngosok-ngosok ya beli sidak raka pedus konenekku makanya sing cerdas jadi sing arane dakwah ku ngajak sing arane ngajak priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake makanya anak dididik kongkong kenal ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sing tuane ya melo meluan muga-mugia nalikane kulak lan panjenengan sami balik maning ninggalane Allah subhanahu wa ta'ala yakin Allah subhanahu wa ta'ala bakal buka lawang barokah saking langit lan saking bumi amin ya rabbal wis meneng awon jam-jam itu terdewa keribut bae kan sing wong limaan wis jam luwih bae temanin sing dewe kan arep digenteran kuwenang ya kan wong lima gecek ng dibagi-bagi-bagi apane amplop dewek-dewek kana ya lare ya sampean bayangin wa lamun temenan ta bayare bayangin Raden Culeng Candrasari pirang juta coba dikenyang nangkap Candrasari ya Bakawati rune bina remaja pirang juta kajibuku ke Susiarjiti wa lah bayangin kumpulakan Susi Arjeti Nirwana Mandala Bina Remaja terus Chandra Sari tambah si GMC ini kah Kang Haji sih kok ya MC kok dia gedean mengenem wah empuk ini ya gede wonge bayang kono enggak tapi habis alhamdulillah itu kan semua pirang-pirang sampean menang bayang mudeng wah ya kita harapan dulu ya mbak makanya bila aja kang bakangan datang ustad kok sampai hari ini saya masih belum sempat memasang tarif dan doakan supaya jangan pernah sempat untuk memasang tarif ya dari bokat nih kene kang anu coba kang mundrat kang Hasan Wahidun aku tuh semeni juta itu bohong
Ya tapi sing jelas ya sing jelas kula lan panjenengan sami moga-moga apa kang kula lan panjenengan sami kandhakaken dinten sapuniki bisa manfaat kanggo kula lan anak putu kula lan panjenengan sami wabil khusus e kanggo sadesane kula lan panjenengan sami amin ya rabbal. Maka saking arah makatan monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatiha. Iya kana amudu iya kana sta'ana bina صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قال من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.